itu lagi ngapain, Pak? Oh iya, Mas, ini lagi bikin tali tambang sebagai yang bagus. Jadi cocofibernya multifungsi ya, Pak ya? Ini banyak banget kegunaannya. Kalau kita bicara tentang fungsinya itu luar biasa ya. Ada berapa kegunaan? Oh banyak banget, Mas. Ini unlimited. Bisa sebutkan? Ya misalkan kalau ini untuk sementara apa? Kita menjaga yang namanya quality export ya. Okay. Jadi kita bikin cocofiber ini sebagus mungkin ya, karena ke depan memang ini untuk diekspor ke negara Cina ya, manapun ya, ya. Yang ini permintaan angin itu dari luar negeri. Nah, dan nanti ini dibikin di press ya. Ini di press terus nanti dibikin apa mikbak lah sedemikian rupa ya. Ini baru masuk mesin satu kali, ini rencananya dua kali. Oh, harus dua kali ya, karena untuk menghilangkan yang seperti ini kotorannya itu harus benar-benar bersih ya. Untuk kotoran itu kadar 1–5% saja. Oh. Ini limbah cocofibernya yang buat bahan tambang. Ini limbahnya. Dijual satu karung 5.000 sepuasnya. Ya, Mbak. Ya. Ini buat tambang. Bikin tambang ya. Ya. Satu karung ini 5.000 ya. Ini limbahnya, limbah cocofiber. 5.000 satu karung sampai madet. Sepuasnya. Kokobit sendiri itu pada awalnya kepes ya, kita kumpulkan dari para pedagang kelapa, kita angkut ke sini, lalu kita kirimkan mesin itu. Setelah keluar dari mesin itu ada dua produk, Mas. Yang pertama itu kokobit, yang kedua cocofiber. Dan cocofiber, kokobit sendiri seperti ini. Itu buat pupuk tanam ya? Iya, ini buat tanaman. Terus ke depannya kita akan ekspor ke Cina. Oh, ke Cina. Tapi untuk hari gudang ini belum ekspor ya? Kebetulan kita mendirikan pabrik ini baru 4 bulan. Jadi kita sedang tahap proses, Mas. Karena untuk hasilnya sendiri itu kita harus di-press cocofibernya. Iya. Jadi belum ada mesin pressnya ya. Jadi belum. Mesin pressnya ada, tapi belum jadi. Soalnya kita kan custom bikin. Oh iya. Jadi untuk bulan-bulan ini fokus ke kokobit dulu. Kebetulan alhamdulillah sekali di lokal ini kita pasarnya bagus banget. Tutup ya? Tutup alhamdulillah. Ini cocofiber yang sudah dicuper atau digiling dua kali. Tinggal di press saja, tapi mesin pressnya belum ada. Terpaksa dibiarkan dulu seperti ini. Kalau sudah digiring dua kali, ini cocofibernya lembut banget ini. Yang biasa ditemukan di sofa-sofa tempat tidur ini seperti ini. Ini kokopetnya satu karungnya berapa di sini? Harganya itu bervariasi, Mas. Kalau satu karung seperti ini ukuran seperti ini harganya Rp10.000. Kalau untuk yang ukuran 50 kilo itu harganya 15.000. Kalau karung ini? Ini 10.000. Berapa kilo satu karungnya itu? Kita kiloan mas, kita timbang ini. Oh, jadi kerak saja ya? Kita ditaker, ditakernya itu pakai berapa? Satu tekeran ini, 4 tekeran ini. 10.000 ya?